Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat datang mahasiswa-mahasiswi Universitas Terbuka pada tutorial online sesi ketiga Universitas Terbuka. Kembali lagi bersama saya, Kusuma Budi Setiono MBA, selaku pengampu mata kuliah Sistem Informasi Manajemen dengan kode ECMA 4434. Pada sesi ketiga ini, kita akan belajar aplikasi sistem informasi. Setelah mahasiswa-mahasiswi sekalian belajar tentang aplikasi sistem informasi, diharapkan mahasiswa dapat merancang alur aplikasi sistem informasi di fungsi-fungsi organisasi. Kemudian merancang alur aplikasi sistem informasi di level-level organisasi. Pada sesi ketiga ini kita ada diskusi 3 dan juga tugas 1. Diharapkan mahasiswa-mahasiswi sekalian tetap aktif dalam mengerjakan diskusi maupun tugas, serta tetap menjaga originalitas dan tidak melakukan plagiarisme. Apabila mahasiswa-mahasiswi sekalian mengalami kendala atau ingin bertanya, silakan melalui chatbox yang ada di e-learning Universitas Terbuka atau melalui email yang sudah tertera. Terima kasih, tetap semangat, dan jadilah mahasiswa hebat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.